Halo, welcome ya. Welcome Tiara, pertama ya. Cepet banget. Halo, welcome ya. Welcome Bang Erhas. Makasih adminnya ya. Halo Diara. Ini yang bisa ikut festival Patrick ya. Patrick Wih, tapi makasih ya, makasih. hatinya 9. Selamat pagi Teo Ice Lemon. Iya. Yeah. Kalah cepet-cepetan ya. Ini pakan sapiku tinggal 10 ya. Kayaknya aku taruh keluar sapinya ini. Cuman ini yang berbulu. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat pagi Kak Eka. Pagi Play Cafe. Halo, welcome ya. Makasih adminnya Play Cafe. Minta tips nih, nanti masukin ke kandangnya gimana caranya. Nah, gimana caranya coba. Kok rambutnya bisa gitu, ini versi cewek ya, papoy.
Setelah ini sisa berapa ini yang di kandang, apa sih makan sendiri? Kenapa dikeluarin bang? Gak ribet apa masukinnya? Iya, karena ini dikeluarin itu kan nambah hati. Sementara ini besok ada festival domba kan. Ini yang bisa aku masukin festival domba itu cuma yang nomor 10. Sementara yang nomor 10 ini dia hatinya sisa 9. Jadi aku keluarin biar dia nambah hatinya. Itulah ya intinya lah ya. Kangen banget main mainan zaman SMP. Welcome back Yura. Berapa tahun main ini? Ingat, ini tahun ketiga ini ya. Tahun ketiga ini. Ini 100 orang, welcome ya ini. Rame. Baru mulai ya, udah rame. Dulu stop di tahun ketiga, weh. Karena kalau main versi cowok itu kan sebenarnya emang targetnya cuma sampai tahun ketiga aja kan, koleksi cincin. Koleksi cincin yang mana? Ini ya, tapi ini apa? Beauty Star-ku turun ya, Beauty Star-nya ya. Enggak, pakai kurcaci. Dulu aku sewa kurcaci karena situ bertambang. Ini ya, karena aku ini mau festival domba. Jadi kalau aku sewa kurcaci, nanti dombanya dicukur sama kurcaci, jadinya aku nggak bisa ikut festival domba kalau dombanya dicukur. Itu udah menikah belum ya, karena kalau versi cewek ini kalau udah nikah tamat. Jadi yang aku mainin ini semua aku tolak cowok-cowoknya. Ini semua udah merah sebenarnya. Jadi kayak Kai, Rick, Dokter, Cliff, Gray udah merah semua. Cuman Karena kalau udah nikah tamat, jadi aku tolakin semua mereka. Ini aku lupa, kemarin aku nyuruh kurcaci kan, akhirnya dipotong semua tumbenya. Sisa satu yang nggak dipotong ini. Sisa satu ini, Patrick ini yang belum dipotong ya. Yang lainnya udah dipotong tumbenya. Dulu aku main cewek nikah punya anak tapi kok nggak tamat. Mungkin beda yang dimainin. Kalau yang versi ini semua tamat kok ya. Lagi ke Anissa. Jadi yang versi yang aku mainin ini tamat kalau udah nikah. Mungkin yang dimainin versi GBA kali ya. Kalau yang GBA itu nggak tamat. Kalau yang Friend of Mineral Town, kalau Friend of Mineral Town itu kalau udah nikah nggak tamat ya. Tapi kalau versi Back to Nature ini, kalau udah nikah tamat. Ya, ini udah level terakhir. Lagi ke Anissa. Kebunnya udah rumput, dia udah rumput semua. Soalnya aku udah nggak nanam apa-apa lagi nih, musim fall ya. Karena rencana aku sampai spring, sampai akhir winter ini udah tamat, jadi besok aku ganti tim lain. Suami tuh, aduh, semoga cepat sembuh deh itu.
sering banget down ya. Habis begadang ya. Iya, kalau versi GBA bisa dilanjut sih. Kalau versi GBA bisa dilanjut ya. Jadi suaminya gimana, suaminya itu tetap kerja atau di rumah aja? Kalau versi GBA itu aku nggak tahu. Jadi ini aku terakhir main Harvest Moon ya. Besok aku main Coral Island soalnya. Coba versi GBA, kalau versi GBA aku enggak sih ya. Eka, aku main yang versi ini. Versi Sorry F Season aja yang remake-nya. Jadi enggak aku mainin yang versi GBA, tapi mainin yang versi remake-nya aja nanti. Zaman SMP 2014 main pertama Final Town, Signatur mainnya belakangan. Halo, welcome ya. Welcome Utum Kuning, terima kasih adminnya. Selamat datang yang baru join, selamat nonton. Kak, download atau beli di mana? Ini download ya, bisa dimainin di laptop, di HP, udah bisa sekarang. Kenapa nggak apa-apa sih, aku lagi pengen main ini, main apa namanya, lagi pengen main Coral Island Kak Eka. Itu game baru ya, itu gamenya mirip Harvest Moon, cuman dia grafiknya udah bagus, terus game buatan orang Indo juga itu, Coral Island itu ya. Kapan dapat salam dari, oke salam balik ya, waalaikumsalam Kak Anissa. Makasih buat Seniman Pawon. Bisa semua device kah ini? Pakai Windows aku ya. Karena ini rumputnya udah kepotong kan. Jadi hitungannya para hewan ini udah makan, jadi bisa aku masukin lagi ini. Lomba balap kuda pernah menang juara satu? Oh pernah. Lomba balap kuda aku malah selalu menang ya, tiap ada festival balap kuda aku selalu menang. Ini gimana tumbuhnya di tengah pintu gini? Udahlah, udah pagi, kita tidur aja ya. Cepet amat larinya ini karena aku pakai fast forward ya, jadi karena pakai emulator jadi bisa dicepetin daripada lama nanti. Makanya larinya bisa dicepetin. Kok bisa bang, saya nggak pernah. Nah ini di musim fall ini ada festival lagi, nanti bisa dilihat ya. Jadi
udah full ya, Patrick ini udah full. Kapan kok live-nya like? Oh iya kah, emang like lancar kok ya, lancar. Kalau live biasanya main kindri apa begitu bang? Aku baru main Harvest Moon aja, jadi main kindri berkebun sih ya. Jadi habis ini aku main yang Coral Island. Bisa tonton besok ya, Coral Island itu dia gamenya lebih seru. Jadi ada berkebun, ada berternak, bisa menyelam, bisa memancing. Itulah ya, itu game buatan Indo. Jadi aku sampai puasa nanti aku main Coral Island. Nanti di bulan puasa aku baru main Harvest Moon lagi. Karena kan nostalgianya lebih kerasa nggak sih pas bulan puasa. Sahur-sahur sambil main Harvest Moon. Ini kenapa nggak mau masuk nih? Coral Island, Harvest Moon juga. Coral Island itu bukan Harvest Moon, cuman dia mirip Harvest Moon lah ya, mirip Harvest Moon. Bisa dicari-cari, coba di Google. Paling nyebelin, iya, paling susah emang. Makanya aku sebenarnya jarang keluar masukin sapi ya. Aku keluarin karena tadi itu aku keluarin karena ini Patrick ini dia bintangnya bintang 9, hatinya 9, makanya aku keluarin biar naik hatinya. Makasih Tapo Velitayo udah follow ya. Komenku nggak dibaca, kenapa kau ya Kak Nisa? Kapan kalau puasa main sampai subuh? Lah kan biasanya aku main subuh-subuh kan? Kan biasanya aku main subuh-subuh gak sih? Biasanya aku udah main dari jam 4 kan, kalau Senin sampai Jumat. Gimana rambutnya kuning bang? Ini versi cewek ya, Doni Indrawan. Nanti puasa aku main kok ya, tetap main. Jadi nanti puasa itu aku main balik main yang versi cowok lagi ya. Kita apa namanya ya, main cepet. Jadi sebulan selama puasa itu aku tamatin yang versi cowok gitu sih. Pengennya kayak gitu aku nanti. Tahun keberapa ini? Tahun ketiga ya, tahun ketiga malah. Mana disuruh tembus, waduh. Nikah sama siapa ini bang? Kalau versi cewek ini nikahnya sama Rick, Grey, Kai, Cliff sama dokter ya. Cuman di sini aku nggak nikah, nggak main Hero of Lival itu, nanti deh ya, maafkah. Nanti bakal dimainin kok, tapi tunggu antrian kayaknya. Aku main Coral Island dulu yang lagi seru kayaknya. Mas Pan, kalau bulan puasa jam live berubah atau nambah? Kayaknya berubah kayaknya. Dari jam 3:30 sampai jam 6 kali ya. 3:30 sampai jam 6. Abangnya gamer no live, waduh. Gimana bisa versi cewek, bang? Ini aku main versi PSP ya. Jadi sebenarnya di PS1 pun udah ada. Tapi PS1 itu dia bahasanya bahasa Jepang adanya. Makanya aku main yang versi PSP. Kalau yang versi PSP ini kita bisa milih karakternya cewek atau cowok.
kalau PS1 itu ada dua game, ada yang versi cowok, ada yang versi cewek. Kalau yang versi cowok itu udah ditranslate sama Palapa kan, bahasa Indo. Cuman yang versi ceweknya itu belum ditranslate. Nah, di versi cewek ini, di versi PSP ini kita bisa milih karakternya cewek atau cowok. Jam 3 sampai jam 6 waktu. Soalnya aku sahur juga, butung kuning. Nanti jam 3 itu aku sahur ya. Jam 3 sampai jam setengah 4 aku sahur, baru setengah 4 mulai live. Kalau puasa sih itu. Bro, kalau versi cewek gitu jodohnya itu nanti ada Rick, ada Grey, ada Dokter, ada Cliff, ada Kai ya. Cuman di sini udah nggak ada hatinya semua, karena udah aku tolakin semua ya. Sebenarnya mereka itu udah merah hatinya, cuman aku tolakin. Nah, udah masuk semua. Tidur, welcome. Waduh, tidur. Baru bangun ini aku ya. Bangun, salat subuh, terus live. Nah, ntar aku nyuruh Kulcaci merawat hewan ternak. Baru mau tidur. Kambing sama sapinya, kalau nggak mau nurut, sapitin aja bang. Waduh, kasihan ya. Kasihan disapitin dong. Masih ada banyak misi emangnya bang. Ini udah selesai misinya aku. Sebenarnya yang versi cewek ini misinya cuma menikah aja kan. Nah ini aku nggak nikah malah di sini ya. Jadi aku udah dapat semua eventnya, udah dapat event nikah sama Grey, udah nikah sama Cliff, udah nikah sama Rick, udah nikah sama Dokter, udah nikah sama Kai. Jadi udah aku coba semua nikahnya ya. Udah aku coba semua nikahnya. Terus ini aku nggak nikah sih, tapi terus aku coba nggak nikah sama sekali. Jadi aku tolakin semua yang ngelamar. Terus aku mau lihat kalau yang versi cowok itu nanti di tahun keempat kan dia tamat. Nah, apakah yang versi cewek ini tahun keempat tamat juga kalau nggak nikah? Jangan nikah aja kak, biar nggak tamat. Tapi aku tetap ganti game sih, walaupun nggak tamat tetap ganti game ya. Jadi mulai besok aku tetap ganti game. Bebas sih Kak Anissa ya, bebas mau pakai Budum atau enggak. Penyamat beli tepungnya mau bikin toko apa gimana? Ini buat kita kasih ke Kurcaci ya. Karena kalau kita sering nyuruh Kurcaci kan nanti hati Kurcacinya kurang. Jadi biar hati Kurcacinya tetap banyak, kita harus banyak-banyak kasih tepung ke Kurcaci. Nah, buat Budum kuning ini ya, buat Budum kuning. Budung kuningnya lagi kerja. Tanggal 8 bulan depan ultah wih. Kasih telur cuy. Kenapa kasih telur? Mending kasih tepung ya. Telur itu harganya 150 kalau dijadiin mayones, atau 200 aku lupa. Jadi mending telur itu dijadiin mayones terus dijual, harganya 200 daripada tepung ini kan harganya 50 kalau telur gratis, tapi kan kalau dijual dapat duit ya sih. Telur kan bisa dijual buat menghasilkan duit. Telur itu harganya, telur kalau dijadiin mayones harganya 200, terus kalau dijadiin, jadi mending kita beli tepung daripada jual nah itulah, daripada telur gitu ya. Oh, ada yang cewek. Iya, ada yang cewek ya.
Halo, welcome ya. Welcome Kak Lisa, terima kasih nih ya. Main game aja perhitungan ya, iya dong. Kenapa nggak main yang cowok? Oh, yang cowok aku udah tamat ya, Valorant. Yang cowok itu aku udah sampai tahun kelima. Udah sampai tahun kelima, terus udah dapet event gourmet mencuri wine, udah dapet. Jadi eventnya udah dapet semua yang ngevali cowok. Bisa cek di videoku, udah aku upload di situ. Sampai tahun kelima. Nah, itu udah tamat. Enggak tamat sih, udah selesai semua eventnya. Jadi udah bingung nggak mau ngap, nggak ada apa-apa lagi kan. Jadi aku main ganti versi cewek. Cafe Nurbi, udah makasih udah follow. Yang cowok aku nikah sama Popuri kemarin ya. Main Harvest Moon Tale of Town aja. Aku main ini dulu. Itu versi NDS ya, versi NDS. Tapi aku mau main apa namanya? Mau main Coral Island dulu, mau main Coral Island dulu ya. Ini gak salah, Kak Anissa. Aku main Coral Island dulu, nanti pas puasa aku main yang cowok lagi kok ya. Jadi pas bulan puasa nanti aku main yang cowok lagi. Aku apa ya namanya, speedrun gitu ya, speedrun. Jadi selama bulan puasa itu 30 hari aku main yang versi cowok selama 3 tahun kalau bisa ya. Kita selesaiin dari awal sampai tamat selama bulan puasa gitu. Aku mau gitu sih nanti yang versi cowok itu. Iya, kenapa Kak Nisa? Satu bulan main harga. Ya. Ya, nanti nikahnya voting lah ya. Nanti nikahnya voting. Nah, manggil aja ya. Buset, betah ya, waduh. Itu pun selama live aja ya aku mainnya. Kalau nggak live ya nggak main aku nanti. Kita coba live selama 2-3 jam sehari. Apakah tamat selama sebulan ya? SOS aja udah nggak main, nah kan. Makanya aku habis ini ganti yang versi ganti Coral Island dulu, nggak main Harvest Moon dulu, baru nanti main Harvest Moon lagi pas puasa itu. Nanti yang ngasih blue feather cowoknya apa? Kalau yang versi cewek ini yang ngasih blue feather ceweknya ya, cowoknya yang ngasih blue feather cowoknya. Cuma bosenan makanya nggak mau lab sekarang ya. Main HMPS 2 nanti ya, nanti habis puasa kali Kak Nisa, habis puasa ya. Udah punya cowok, udah aku tolak malah di sini ya. Jadi yang versi ini semua cowoknya udah merah, terus mereka udah melamar. Nah, aku tolak semua ya, kelima-limanya aku tolak semua. Jadi aku nggak nikah di sini. Itu ya, kau biar. Halo Kak Tifka, aku tunggu. Oke Kak Nisa, wishlist game penonton banyak kali. Nah itu coba nikah Kak, mau lihat gimana. Oh, bisa dilihat di videoku ya Kak Evinis, udah aku upload. Jadi nikah sama Cliff, nikah sama Rick,
sama dokter, sama Dre udah semua, udah aku upload semua. Bisa dicek di VT-ku, udah ada di situ ya. Bisa cek profilku, terus dicek nikahan, nah itu empat-empatnya udah semua. Yang kayak udah ada tapi belum aku upload. Kalau ditolak kak, nah itu kita mau lihat kalau ditolak itu apakah tamat atau enggak ya. Ada misi dari suami harus tembus 10 kan di rumah. Pasti tembus ya kalau 10 kan. Enggak sama Greg si nelayan, kalau itu enggak ada. Enggak bisa ya kalau sama itu. Doain Sna, doain suaminya Kak Nisa ya, semoga cepat sembuh, amin. Oh iya si Ami Uncle kan fokusnya nyari, iya fokusnya nyari cowok. Karena kalau di sini kalau udah nikah tamat sebenarnya. Pas Ami tanya mau ganti nama apa bagusnya. Wah bebas sih itu terserah ya. Nah itu ya, kalau ini nikah sama Greg, yang cowok nikah sama Ellen lah. Nama asli boleh. Itu biar kerja aja gua. Kanku berapa ya ikannya? 22 ya. Ini kayak yang dulu di komputer bukan sih, apa PS? Ini di PS ya sebenarnya, tapi jadi ini game PS1. Reka Faturaman, terima kasih udah follow. Kita festival Tumba dulu ya. Kami gak berani ganggu ya. Ngomong deh. Iya nggak apa-apa, biar istirahat aja itu Kak Nisa. Terus sering lihat abangku main. Berarti abangnya main di PS atau di laptop dulu. PS ya. Kita tap-tap tumbang lah. DVD-nya rusak lagi.
cara main Harvest Moon di PS1 gimana Bang Pan? Maksudnya ini kan aku mainnya di emulator ya, bukan di PS aku mainnya. Aku mainnya di emulator sih ya. Iya, makasih Kak Nisa. Festival Kuda ya tanggal 25. Beli PS1 nya udah susah nggak sih PS1, paling adanya juga second semua kan sekarang. Beli di online banyak. Lagi mulung seperti biasa ya. Satu suami beli dapat harga 500 satu. 500 mahal atau masih? Dulu sempat rental PS juga. Oh dulu ini ngerentalin PS kami ini. Mahal ya. Karena kan udah bisa main di PC ini kan sekarang. Lanjut tidur-tidur terus ini ya. Pagi habis Avandi. Oh yang sewa. Kirain ngerentalin, kirain yang ngerentalin ya, yang sewa ternyata ya. Iya udah termasuk barang antik sih ya. Ini aku ngecek kuda terus karena ada festival kuda ya. Jadi kalau versi cewek ini festival kudanya ada dua, musim spring sama musim fall ya. Pokoknya kalau ke Jogja kabarin aku. Iya Kak Nisa ya. Halo Kak Sherly. Oh Butum Kuning nyariin Kak Sherly, Butum Kuning. Rizky Pahlevi, terima kasih udah follow. Makasih ya, makasih mawarnya Kak Sherly. Ini besok festival kuda lagi ya.
full lagi baby star-nya. Info ser-seran. Butum kuning. Biasanya butum kuning yang banyak ini malah minta info sekarang. Malah Tiara yang selalu dapat ser-seran ya. Bisa ganti baju bang? Nggak bisa kalau ganti baju. Oh bisa, bisa. Bisa ganti baju tapi cuma di musim spring ya Helios. Bisanya cuma di musim spring pas festival Dewi ya. Jadi ini kan nanti bisa ikut festival Dewi. Nah pas festival Dewi itu nanti bisa ganti baju. Udahlah kelamaan. Si Kai gimana? Si Kai udah ya. Si Kai udah, cuman udah aku tolak. Kudanya lagi ini, kudanya dibawa wali kota tadi kan. Karena besok ada festival kuda, jadi kudanya dibawa sama wali kota. Cawat desa, iya cawat desa udah ditolak semua di sini ya. Terima kasih udah direspon dengan baik, maaf nggak kontribusi, nggak apa-apa, santai aja nih. Makasih udah join ya, makasih banyak udah bantu nonton, nggak apa-apa, nonton aja nggak masalah. Ini kosong ya kandang kudanya, karena kudanya udah diambil sama wali kota tadi. Bantu tap-tap share aja nggak masalah, makasih banyak nih. Uangnya udah banyak ya, uangnya udah 1 juta lebih nih. Oh lupa lagi ya, nggak nyuruh Caci kemarin. Ini mainnya di mana bang? Aplikasi apa gimana? Ini mainnya di laptop ya, pakai emulator namanya PPSSBP. Ngabisinnya gimana? Nah, nggak tahu deh ya. Ngaca buat apa bang? Jadi di versi cewek ini ada yang namanya beauty star ya. Makin sering kita bercermin, makin nambah ini beauty star-nya, poin beauty star-nya. Nah, beauty star itu fungsinya biar kita gampang naikin hati cowoknya. Makanya ini aku tahun kedua kan udah pada merah, walaupun aku jarang ngasih hadiah kan. Aku ajak ngomong aja mereka udah merah sendiri, karena beauty star-nya udah penuh. Ini cuma ada di versi cewek ya, kalau versi cowok nggak ada beauty star soalnya. What?
Dep, terima kasih udah follow. Pakai pelet tuh bang, nah peletnya level 10 ya. YN, terima kasih udah follow. Jadi berapa kali lagi? Sepertinya ya ini mau festival kali. Lunas ya, wih, udah 10k ya. Terima kasih banyak Kak Nisa. Ini mainnya di PC, iya aku mainnya di laptop ya. Kaitan ya. Ujana. Welcome Bang Loki, terima kasih punya. Penasaran pasti Dewi Spring lah. Jadi yang versi cewek ini pas Dewi Spring kita bisa ikut nari-nari. Nanti kita pakai baju Dewi itu sama kayak cewek-cewek yang lain ya. Karena kan cewek-cewek yang lain nari-nari juga kan di sini. Ngabisin duitnya di sini yang habis. Masa kalah sih, menang ya, menang nomor 6 sama 5. Imbang sih ya mereka ya. Halo, welcome ya. Welcome Bang JB, terima kasih ya. Waalaikumsalam Bang JB. Pendek, terima kasih udah follow subuh pendek. Bintang, terima kasih udah follow. Ngebug ya kalau festival kuda selalu turun suaranya. Iya ini selesai hari ini ya aku main Harvest Moon ini, jadi besok aku udah nggak main Harvest Moon lagi, main Coral Island besok ya. Wih, makasih ya, Discord masih aktif sih, cuman nggak tahu jarang aktif di situ sih Discord ya. Discordnya jarang aktif ya. Wih, makasih ya, makasih Budung Kuning. Wih, makasih ya, Kapan main Harvest Moon lagi? Pas bulan puasa nanti ya. Live sampai jam berapa? Live sampai jam 8 KIP. Makasih bunga mawarnya Tiara. Wih, makasih ya, makasih Black Cafe. Kalau udah menang dapat apa? Dapat foto ya.
dapat foto. Tadi mana itu yang nanyain balapan kuda ya? Ya nggak nonton. Ini ya kita punya kita ini. Save that lah ya. Izin dulu mau rawat suami. Oke Kak Nisa, semoga cepat sembuh suaminya ya. Halo lakon Korea. Halo, welcome ya. Welcome Bang Sullivan, terima kasih ya. Selamat morning juga. Gak boleh marah ntar makin kecil waktu. Ini udah menang ya, menang kita. Medalku udah 1300 ya. Easy, iya easy. Di tahun ketiga easy banget tahun ketiga ya. Tahun kedua yang agak susah. Tahun kedua musim spring itu agak susah. Tapi tahun kedua musim fall itu udah bisa menang harusnya. Nah, apalagi tahun ketiga ini easy banget. Nah, kita dapat julukan Farmer King ya. Terus kita dapat foto. Tapi dia cewek sendiri ya, yang ikut ini cewek sendiri dia. Ini main HM yang 3D seru banget. Yang 3D yang mana? Judulnya apa yang Story of Season kali ya mungkin maksudnya. Bisa di geser dikit yang kuning, waduh. Hero of Livali, oh Hero of Livali. Udah dapat foto kok ya. Cuman ini kayak timnya kayak karena copy paste banget fotonya versi cowok ini. Jadi di situ fotonya foto cowok ya. Ini suaranya kecil jadi aku restart bentar ya. Gunanya foto buat apa? Nggak tahu sih ya, buat pamer aja fotonya. Nih aku udah menang balapan kuda nih gitu, buat pamer aja sih ya fotonya. Jadi nggak guna apa-apa sih fotonya. Medalnya kenapa nggak ditukar bang? Oh nggak apa-apa sih ya, kelamaan nanti nuker medal. Kelamaan nuker medal. Karena aku mau main cepet ini. Kalau bisa aku mau selesai sampai spring ini. Sampai spring kalau bisa aku. Kalau bisa sih ya, kalau nggak bisa ya udah. Nggak nyangka masih ada yang main HM ini. Banyak kok ya, masih banyak yang main HM. Harvestman Wonderful Life PS2 seru banget bang. Cuman ini PS2 itu dia lambat dia jalannya.
Jadi mending main yang remake-nya aja, yang versi Story of Season aku, daripada main yang PS2. Halo, welcome ya. Welcome Kak Finaki, terima kasih Minya. Udahlah Kak Vin datang katanya, takut digeser ya. Gak main yang Wonderful Life nanti ya. Main yang Wonderful Life nanti-nanti, karena aku ganti-gantian game-nya. Jadi kalau game-nya gak sampai selesai terus ganti-ganti, itu jadi bingung nanti viewer-nya ya. Jadi aku main satu game terus tamatin dulu baru ganti game, tamatin dulu itu. Kalau hari ini main PTN, besok Wonderful Life, besok lagi Hero Vitality, nanti bingung viewernya. Jadi aku tamatin dulu ini, nanti aku main Coral tamatin dulu. Makasih ya, makasih. Itu ganti-ganti aku gamenya ya, karena aku live nya cuma pagi sih ya. Yang ini udah tamat dulu pas zaman masih rame warnet. Iu, kenapa R7 taktikal? R7 ya. Pakaiin R7 yang asli ini. Bawa kursi sendiri kan. Makasih ya gamenya Kak Winaki. Kenapa nggak bahasa Indo aja bang, harus semuanya. Kalau yang versi cewek ini nggak ada yang bahasa Indo ya. Jadi aku main yang versi cewek, karena yang versi cowok itu aku ya, versi cowok kan ada yang bahasa Indo. Cuman udah sampai tahun kelima ya, aku yang versi cowok. Kalau udah tahun kelima itu udah bosen nggak sih, karena udah selesai semua misi-misinya, udah selesai semua. Makanya aku ganti versi cewek. Nah, yang versi cewek ini artinya ya yang ini. Gak ada yang full Indo. Makasih Putung Kuning, Tiara. Halo, Mika Ai, viewers baru ya. Wih, makasih ya, makasih. Pesan dari aku, jangan pada rokok, gak enak lah. Nel, terima kasih ya, follow. Ini ya sampai drop terus ini ya, siluman pawon gara-gara ngerokok ya. Wah, seraga rebutan kursi ini. Kutub Kuning jualan rokok. Absen bang, welcome bang Ferdiansa. Aduh salah. Ya.
Udah habis gara-gara kalian berdua, wih. Mulung lagi ini ya. Hidung kuning. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Rufa. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Tiara, makasih Kevin Hakim ini. Makasih ya, rebutan kursi kah ini, rebutan kursi ya. Lihat tugas spiritnya ngapain aja Bang? Aku suruh merawat hewan semua sih ya. Aku lihat suruh merawat hewan semua, kucing lucu. Karena kebunnya udah aku tutup pakai rumput semua ya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Ini ya kebunnya udah aku tutup ya, rumput semua. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Sulifa. Mau ningkatin level tanpa top up, mau nyoba sampai level 20 sampai kiamat enggak aduh. Itu dari mulung koin ya ningkatin level. Aduh. Gimana sebutan kursi semakin di pojokan ini udah kuning ya. Lama-lama ketiduran ini butuh kuning, tidur aja. Iya kebunnya aku buat rumput semua ya. Terima kasih Seniman Pawon. Lihat Bang Pan kebunnya nanti keluar rumah oke deh. Ini ya kebunnya ya. Udah tumbuh lagi nih rumputnya. Aku sih nggak mau hidup sampai kiamat, nggak mau ketemu Dajjal sama Yajid Majid, bener sih ya, bener. Wih, makasih ya, makasih. Lah emang kena report siapa? Bang RH, Bang RH saya kena report ya. Persahabatan. Ini enggak senaki nanti. Jangan dibahas di sinilah. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Diara. Keceplosan semua bu. Sorry butuh kuning, sorry. Oh kemarin ulang tahun ya, kemarin Cika masih ngirim ulang tahun Grey, Dokter, Cliff, Trit, oh masih ngucapin ulang tahun semua, Popuri, Mary, Ellie, Ang,
Karen. Semua ngucapin ulang tahun ya. Ya Bang Pam ya bukan waduh. Keceplosan semua ini. Support terus Bang Pante biar bisa live terus. Makasih Seniman Pawon. Masalahnya yang gampang diinget tuh cuma kutub kuning suka tidur. Maaf bisa banyak. Oke, makasih Seniman Pawon, nggak apa-apa. Orang masih sakit juga, semoga fokus pemulihan dulu ini. Fokus pemulihan dulu sebenarnya ya. Support terus tempatnya biar bisa nikahin sang kekasih. Amin. Nama sapi domennya dinamain pemain klub-klub Eropa. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Sullivan. Itu karena main sambil main Advascon sama main bola juga pasti ya. Makanya nama-namanya dikasih nama pemainnya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Tiara. Saya kan nyamuk lagi. Ya pakai kasih Bang Pan Kak Rin lah. Ini belum tahu Kak Shirley. Selamat pagi Bang Awan. Makan kumpul di nikahnya Bang Pan Wih ya Kak. Kak, aku gak pernah dapat telur emas ya Bang. Itu telur emas itu harus menang festival ayam dulu ya. Harus menang festival ayam dulu baru bisa dapat telur emas. Kenapa nggak semua diajak ngomong? Karena yang hatinya dikit cuman yang belakang-belakang aja ya. Nah itu turun dia hatinya. Jadi kita ajak ngomong yang hatinya turun. Ini kenapa nggak bisa lewat aku? Jadi fungsi kita ajak ngomong itu kan buat naikin hati. Jadi kita ajak ngomong biar hatinya nggak turun ya. Kendal deket tok wi. Emang nikahnya di Kendal. Tapi pasti di Kendal sih ya nanti ya. Ransel kedua tanggal berapa dijual di toko? Ransel kedua itu dijualnya seminggu setelah ransel pertama ya. Jadi misal kita belinya ransel pertama itu tanggal 10, nanti ransel kedua dijualnya itu tanggal 17 berarti ya, seminggu setelah kita beli ransel yang pertama. Kenapa jadi Kak Finati nih yang cepet dinikahin?
Oh, Rafira ya. Oh, salah baca ini aku, sorry. Kak, kalau itu nama gamenya apa? Nama gamenya ini ya, Harvest Moon Boy and Girl. Ini Harvest Moon ya, BBC. Dapat madu, bibit bunganya beli di mana? Nah, bibit bunganya itu bisa kalian beli di Won ya. Di Won ini dia cuman ada di penginapan jam 1 sampai jam 4 siang. Ini kita tunggu sampai jam 1 ya, aku cepetin. Nah, ini jam 1 ya. Musim apa bebas, musim apa aja. Jadi selama penginapannya buka, kita bisa beli di Won jam 1 sampai jam 4 ya. Ini kan jam 1 PM. Jadi jam 1 sampai jam 4 PM. Ini bibitnya bebas, Moon Drop, Pink Cat, Magic Thread atau Toy Flower. Ini Moon Drop ini musim spring, Pink Cat musim summer, Magic Thread ini musim fall, Toy Flower ini musimnya spring ya. Jadi tetap nanamnya tetap sesuai musim, tapi kalau belinya bebas, beli kapan aja kalian. Selama penginapan juga ada Won di situ jam 1. Aku bulan puasa mau main Harvest Moon yang versi cowok nanti ya. Aku mau apa ini? Mau speedrun gitu. Jadi aku mau namatin Harvest Moon yang versi cowok 3 tahun itu selama bulan puasa. Itu sih rencananya ya, Seniman Pawon. Terima kasih Seniman Pawon. Jadi aku mau namatin selama bulan puasa, namatin yang dari cowok dari awal sampai tamat, sampai tahun ke-4 berarti ya. Sampai tahun ke-3 nanti 3 tahun. Makasih Kang Sulivan. Terus yang bibit mudrop buat datang rebahnya tapi nggak ada di Won. Bebas, bibitnya bebas ya. Mudrop bisa, terus apa? Toy Flower bisa, Magic Red bisa, Pink Cat bisa, jadi bebas, bibitnya bebas ya Kak Tian. Kita mendukungmu, terima kasih Seniman Pawon. Jadi selama itu bibit bunga itu bebas, mau bibit apa aja. Yang penting ditanamnya tetap sesuai musim ya. Kalau bibit Moon Drop itu dapatnya dari Karen sih ya. Jadi nanti kalau kita udah berteman sama Karen, nanti dia ngasih bibit Moon Drop ke kita. Ngasih bibit Moon Drop ya. Makasih bunga mawarnya. Kan mawarnya dikumpulin ya. Iya, dikumpulin nanti. Nanti dibalikin lagi ke Tiara ya.
berapa bibit buat bikin datang lebah madu, bibit apa saja buat datangnya. Bibitnya bebas, jadi moondrop bisa, toy flower bisa. Makasih ya, makasih. Yang penting bunga ya. Bunganya itu ada moondrop, toy flower, magic red, sama satu lagi itu pinket ya. Jadi antara keempat bunga itu. Nanamnya cukup satu aja sih nanamnya ya. Satu bibit aja. Tapi kalau mau sekalian dapat power berry bisa nanam 12 kantung nanti dapat power berry nanti ya. Kalau cuma satu kantung itu cuma dapat lebah, dapat madu aja. Tapi kalau nanam sampai 12 kantung nanti dapat power berry juga, gitu kalian. Nina, terima kasih udah follow. Jadi mengenang masa kecil, mainan PS1 terbaik kayaknya cuma Harvest Moon ya. Wih. Ini festivalnya tanggal 10 ya, festival balapan anjing. Guys, di sini. Pakai bibit apa bang itu? Bibitnya bebas. Yang penting bunga ya, bibitnya bebas. Yang penting bunga. Moondrop bisa, toy flower bisa, pinket bisa, magic red bisa. Jadi bebas. Kasih Kak Finaki korunnya. Nah, coba praktekin dulu sebelum ada lebahnya. Nah, cobalah, bisa coba dulu praktekin ya. Bisa dilihat ini DVD-ku udah ada kok ya, DVD-ku udah ada itu. Oke, Seniman Pawon nih. Afinaki, terima kasih ya gift-nya. Lewat itu saya pikir. Nah, makasih banyak Afinaki. Ini main di HP, ini main di laptop aku ya. Mainnya di laptop aku. Cara pakai tombol kecepatan dua kali gimana bang? Nah itu tergantung setting masing-masing ya. Aku belum tahu juga kalau di HP itu gimana. Ini kan aku mainnya di laptop. Jadi itu di sini kan ada setting cruise control, control mapping. Ini fast forward ya, fast forward ini tergantung fast forward ini kalian settingnya di tombol apa, di setting di tombol apa. Nah kalau udah di setting ya udah tinggal pencet tombol itu aja.
itu ya, tergantung settingannya. Mainnya di PC pakai stick PS2. Itu yang versi PS1 atau PSP? Jadi yang lebah tadi ini ya, misal kalian ada di musim spring, jadi kalian tanam aja toy flower. Kalian ada di musim summer, kalian tanam pinket. Kalau kalian ada di musim fall, tanamnya magic red gitu. Semuanya bisa ngasilin lebah ini. Jadi tanam aja satu, udah. Habis itu setelah mekar nanti lebahnya datang dapat madu gitu ya. Kasih PSP yang tombol X sama O-nya masih ketuker. Tombol X sama O-nya ketuker ya. Awal main belum ada bibit moondrop di won, jadi bibit apa buat datang lebahnya? Pakai toy flower berarti ya. Kalau musim spring itu pakainya toy flower berarti. Sesuai musimnya, nanamnya sesuai musim ya. Nggak bosen bang bertani terus, ini aku nggak bertani kok ya. Karena ini kan musim sampuk, musim winter kan nggak ada kebun. Saking fanatiknya sama kapan nih. Makasih banyak ini buat suaminya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Tiara. Masih jomblo bang ya? Ini aku nggak nikah sih ya, ini ya. Makasih. Kak Najla Aulia. Makasih ya, makasih. Jadi di sini udah aku tolak semua cowoknya. Makasih ya, makasih. Dari kelima cowok udah aku tolak semua di sini. Toy flower datang kok ya. Yang penting sampai mekar bunganya. Makasih. Yang penting bunganya sampai mekar. Toy flower bisa, pakai pinket bisa, pakai magic red bisa. Bisa semua itu ya. Sakit aja tetap dibilangin lihat Kak Pan ya, makasih banyak ini ya buat suaminya Kak Nisa ini. Soalnya aku udah pernah pakai toy flower. Jadi ini kan aku lebahnya di tahun DVT ada, bisa coba cek DVT ya. Di awal-awal paling VT-nya ya. Scroll paling bawah mungkin itu. Itu baru main aku ya, benar-benar baru main. Mungkin tanggal berapa? Tanggal 3 atau tanggal 4 itu aku beli toy flower. Harvest Moon-nya kok bisa cewek, Bang? Iya. Bisa kok ya. Jadi aku main yang versi PSP ini. Namanya Harvest Moon Boy and Girl. Ini kita bisa milih karakter cewek atau cowok. DVT pakai bibit toy flower aku. Main yang versi cowok. Yang versi cewek ini aku pakai toy flower juga. Coba bisa, kalaupun nggak DVT bisa cek di YT aku, di YT. Coba pilih yang episode yang part 1 atau 2 lah ya. Maupun cewek atau cowok ada itu. Bisa cek di YT aku itu.
karena kan replay dari liveku aku upload di YouTube. Itu bisa dicek di situ aku nanam apa ya. YT namanya sama Pandamon namanya. Di profil juga udah aku sematkan YT-nya kok ya. Bisa tinggal klik aja dari profilku. Jadi kalau bingung bisa nonton itu gameplayku dari awal sampai akhir. Kreator AM Mandelan Slav. Makasih banyak Kak Nisa. Ada yang main ke Jogja nih, Pak. Apa ada kedua kuda kedua ya? Oh nggak ada, kuda itu cuma punya satu kita. Kita bisa dapat kuda lagi kalau misal kuda kita diambil. Jadi misal ini ya, kita kan dikasih kuda itu kita sebenarnya nggak dikasih, tapi dititipin sama Barley. Nah misal kuda kita sampai 1 tahun itu hatinya cuma 7 atau di bawah 8 lah ya, di bawah 8 hati kuda kita. Nah nanti Barley datang, kudanya diambil sama Barley makasih, nanti makasih. Jadi kita nggak punya kuda. Makasih, kudanya makasih. Hilang. Makasih Tiara. Ayam dek, makasih. Kudanya hilang kan, kita nggak punya kuda lagi. Nah cara dapetin kuda lagi, kita harus tanam 25 rumput, 25 kantung rumput ya. Nah nanti setelah nanam 25 kantung rumput, setelah rumputnya tumbuh, nanti Barley datang ngasih kita kuda lagi gitu. Sebenarnya gitu maksudnya punya kuda kedua ya. Nunggu Kak Pandang main kesini waduh. Takut ngerepotin nanti ya. Berarti kuda kedua itu, iya kuda kedua itu nggak ada. Cuman kita harus ngasih nama lagi kudanya sih. Mungkin maksudnya gitu ya. Karena kudanya itu kuda yang beda. Walaupun bentuknya sama, warnanya sama. Tapi kita harus ngasih nama lagi kudanya. Mungkin itu maksudnya kita dapat kuda kedua. Karena kita harus ngasih nama kuda lagi. Nginep di rumah Nisa gratis. Cara manggil kuda sama anjing gimana? Pakai L ya, pakai tombol L. Jadi bisa dilihat di setting, terus kontrol mapping. Nah ini kan ada L di sini. L ini tombol yang kalian pilih ini yang apa?
yang dipilih ini tombol apa. Nah, pencet aja L itu. Pencet L satu kali manggil anjing. Pencet L dua kali manggil kuda. Itu ya. Di PS1, iya bener, di PS1 manggil anjing L, L1 manggil kuda L2, itu bener. Bener kalau itu ya. Mau ke pasar dulu, oke. Kak Nisa, terima kasih udah mampir, hati-hati di jalan ya. Sama suami dulu ya. Pakai mod kah? Enggak pakai mod ini ya. Enggak pakai mod. Ini Patrick dia turun banget hatinya, kenapa ya? Apa yang dicit nah, maksudnya nggak ada yang dicit kok, gimana maksudnya? Kalau di mana, di HP bisa nggak? Kangen bisa, di HP bisa ya, di HP. Udah aku buatin tutorialnya, bisa cek link di bio ya kalau mau main di HP. Kaluna, terima kasih udah follow. Wih, makasih ya, makasih. Kalau mau main Redmond Wonderful Life ya. Kenapa kalau mau main? Makasih ya, makasih. Tahun keberapa ini? Tahun ketiga ya, tahun ketiga ini. Di HP aplikasinya ini ya, namanya PPSSPP namanya. Bisa cek link video, udah ada tutorialnya. Bisa cek ke Biobo, udah ada tutorialnya di situ ya. Kak Nabila. Apa punya data save gamenya ya? Dia langsung jauh. Oh, kalau itu aku nggak bagi-bagi ya. Kalau data save-nya nggak aku bagi-bagi. Kalau Harvest Moon Wonderful Life aku belum main ya, belum main. Mungkin lain kali aku mainin ya. Kutub Kuning lagi ngumpulin amunisi. Ya, wih, makasih ya, makasih. Makasih J, makasih Sullivan, makasih banyak ya udah ngasih. Makasih ya, makasih. Bang sampai jam berapa? Sampai jam 8 makasih ini. Ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, nah, data save game-nya nggak ya, bisa ya. Nggak bisa, aku nggak nge-share data game-nya soalnya ya. Aku nyuruh kurcaci. Nah ini Butung Kuning baru balik. Butung Kuning
kalau di internet banyak ya data save yang versi cowok, yang cewek nggak ada. Nah itu karena yang cewek ini kita mainnya versi PSP, jadi nggak tahu mungkin beda save-annya ya. Dan dia sama Bini bang, maafkan Bini, nggak ada, nggak apa-apa, nggak apa-apa seniman pahlawan lah Bini sama kata-kata ini. Sorry ya, sorry. Nah yang versi cewek pengen lihat orang-orang yang versi cowoknya dong. Oh ini udah aku tolakin semua sih. Versi orang-orang cowoknya itu ada Kai, ada Rick, ada Cliff, ada Gray, sama ada dokter. Cuman di sini udah aku tolakin semua. Jadi udah hilang hatinya. Pengen lihat pop. Oh bukan Popuri. Jadi ini kebalikannya ya. Popuri tetap cewek di sini. Popuri tetap cewek ya. Bentar. Kan dulu emang ada MPTN kasih cewek Cina di PS1. Iya benar. Bahasanya lebih tepatnya bahasa Jepang sih ya, bukan Cina. Downloadnya gimana lewat HP? Pertama download dulu emulatornya. Namanya PPSSBP, itu ada di Play Store ya emulatornya. Terus download file ROM-nya, itu ada di link yang ada di bio ya. Bisa cek www.pandamon.my.id. Nah, di situ ada link download-nya di situ ya. Lihat dong ini ya, kita mau lihat Popuri. Ini ya. Karena ini bukanya jam 10. Popurinya keluar ya. Download apa di Google Play Store nggak jelas, jaringanku jelek ya. PPSSPP. Itu ya udah aku ketik di komen Kak Nabila. Pengen lihat yang bisa dipacarin tuh kayak dokter. Nah ini Popuri, ini Popuri tetap cewek di sini ya. Kalau yang bisa dipacarin ada dokter. Ini cuman dia udah nggak ada hatinya di sini karena semua udah aku tolak di sini ya. Jadi kayak dokter, Rick, Cliff, Gray, Kai itu udah aku tolak semua. Jadi aku nggak nikah di sini. Makanya hatinya pada hilang di sini ya. Islam aku ya, Islam. Kenapa Kak Tian? Kita pengen up ini gimana dan kemana? Bisa cek link di bio ya Kak Rizky Palevi. Bisa cek link di bio. Udah ada tutorialnya di situ ya. Udah aku buatin tutorialnya, bisa dicek dulu. Thank you.
Islam, aku udah jawab Islam ya. Halo Bang Pan yang baik hati dan ramah. Halo Bang Arnold yang baik hati dan ramah. Ya Bang Arnold. You know, terima kasih udah follow. Iya, aplikasinya itu namanya ya. Nama aplikasinya itu. Terus habis download PPSSPP itu, nanti download lagi namanya Harvest Moon Boy and Girl ya. Itu bisa cek link di bio. Yang masih ada yang bahasa Jepang masih, malah adanya bahasa Jepang ya. Kalau yang PS1 itu adanya bahasa Jepang, nggak ada yang bahasa Inggris, bahasa Indo nggak ada, semua bahasa Jepang. Kalau yang versi cewek ya. Berarti tombolnya PS1 juga. Iya, kalau main versi PS1 tombolnya PS1 juga. Kalau main versi PSP tombolnya PSP. Black Boy, waduh. Bedanya sama, nggak ada bedanya ya, cuman beda di bahasanya aja. Kalau PS1 itu bahasa Jepang, PSP itu bahasanya bahasa Inggris. Pernah main belum pernah, karena aku nggak paham bahasanya, jadi aku nggak mainin yang versi PS1 ya, karena aku nggak ngerti bahasanya jadi nggak aku mainin. Barangkali ada versi bahasa Inggris Indonesianya di internet, bisa dicari-cari ya, bisa dicari-cari, tapi selama aku cari nggak ada sih. VLN Mommy Piau, terima kasih udah follow. Jadi selama aku cari-cari nggak ada versi cewek yang PS1 yang bahasa Inggris satu Indo. Belum rilis, kayaknya nggak bakal rilis kayaknya. Ya ditunggu aja kali ya, bisa ditunggu aja. Bang Pan tutor ganteng dong, waduh Bang Arnold kan udah ganteng itu Bang. Apalagi ya MBTN remake ya. Yang remake itu Friend of Mineral Town, bukan BTN. Itu versi GBA, bukan versi PS1 yang di remake. Jadi beda ya. Walaupun nama karakternya banyak yang sama, itu tapi beda. Bukan versi ini yang di remake. Nah kalau itu aku nggak tahu, karena aku nggak main PS4.
Enak main HMBTN, huak bang, lucu pulang malam di mana? Oh iya, emang ada bang Arnold. Mungkin kurang laku di luar negeri ya, jadi nggak dibuat remake-nya. Kalau di Indonesia laku, cuman mungkin di luar negeri, karena kan developernya orang luar kan, bukan orang Indo. Oh, di sosmed ya. Kalau di sosmed ya itu buatan orang-orang, itu fans sosmed itu ya, bukan game-nya. Ya tahu, emang kreatif-kreatif banget ya Bang Arnold itu. Mereka bisa buat sendiri kayak gitu. Kenapa Beauty Star-ku turun sendiri ya? Apa karena kebanyakan tidur kali ya? Saya nggak dipublis gamenya, lucu. Tinggal mulung bentar dah winter aja. Iya, karena ini mau tamat ya. Makanya aku mainnya cepet di sini. Nggak sakit kan hewannya kan. Kenapa turun deh hatinya. Bang YouTube namanya. Apa itu Bang Arnold? Yang huak HMBTN kah? Oh. YouTube. Bang Pan pernah meet and greet? Nggak pernah, Bang Arnold. Nggak pernah lah ya. Malu aku itu. Karena aku aslinya itu apa ya, introvert aslinya. Jadi nggak banyak ngomong. Meet and greet, bingung aku ngapain di situ. Kok bisa rambutnya panjang? Ini versi cewek ya, VN. Jadi aku main versi PSP. Di situ ada namanya Harvest Moon Boy and Girl. Nah, Harvest Moon itu kita bisa milih karakter cewek atau cowok. Itu ya. Bisa alon kak waktu. Nunggu pas nikahan sekalian. Nanti bingung ya, wah ini siapa? Ini siapa? Biar nikah gimana sih bang? Yang mana, yang versi cewek ini Kingdom Hearts?
Baru tahu, ini ya lagi aku mainin. Jadi tahu kan sekarang ternyata ada yang versi cewek. Sebenarnya yang di PS1 pun ada ya. Cuman di PS1 itu bahasanya bahasa Jepang. Makanya aku main yang versi PSP. Pertanyaan ambigu. Kenapa ambigu? Kapan nih bang gendong Ani lagi? Waduh, ya jadwalin aja wi. Tahun ketiga pengen diselesaikan. Oh ini, kalau main yang versi cewek ini harus selesaiin semua event-eventnya dulu. Gak Kingdom Heart. Jadi main masing-masing. Saya fake loh, untung gak disampah. Hampir ya, hampir disampah itu. Makasih banget. IN, terima kasih udah follow. Jadi masing-masing cowok itu ada eventnya masing-masing. Bisa cek di VT-ku ya, itu udah aku upload di situ eventnya apa aja. Ada, tapi tinggal kayak yang belum ya. Rick, Gray, Cliff, Dokter udah aku upload semua. Tinggal Kai yang belum aku upload. Jadi kalau mau nikah itu harus selesaiin semua event itu. Kalau nggak selesai nggak bisa nikah nanti. Nggak dapat event nikahnya. Kalau mau mampir lagi nanti aku ajak Tiara mau ikut nanti. GM ikut bang. Wah kalau GM berarti aku ganti akun berarti ya. Karena akunku masih ini. Udah legend ya akunku. Nanti pakai akun kedua aku deh ya. Belum pernah glory aku ya. Belum pernah glory. Nah itu tinggal naik aja. Padahal ya udah GM1. Hebat, udah winter aja ditinggal bentar. Karena aku main cepet ini Kak Eka. Ini Bang Arnold main Coral. Kelihatan notifnya ya di Steam. I'm gaming playing Coral Island. Bang gue belum tidur. Waduh, nop. Awap-awap. Tahu aja. Iya dong, karena udah berteman di Steam ya. Ini numpang tidur nggak apa-apa, ini Nox kalau bisa buat tidur. Biasanya kan buat tidur ini ya, lebar respon itu. Main dari jam berapa? Jam 5 ya, aku main dari jam 5 sampai jam 8 nanti. Temenin tidur bang, nah ini temenin sambil main Harvest Moon ini ya. Udah nggak lag tapi frame dikit turun, cuma turun grafik. Lumayan lah ya berarti. Halo Kak Titui, waduh welcome Kak Titui. Udah winter lagi nih Kak Titui.
karena besok aku nggak main Harvest Moon lagi ya. Jadi mulai besok aku ganti Coral Island. Habis ini tahun keempat, habis ini tahun keempat. Ini aku winter tahun ketiga. Fix tamat, nah iya. Makanya aku mau nyelesain winter ini. Gak apa-apa, nanti aku ganti Coral Island dulu. Aku mau main Coral Island soalnya ya, Bang Helios. Nanti pas puasa aku baru main Harvest Moon lagi. Jadi pas puasa aku main yang versi cowok lagi, nanti aku apa ya namanya, speedrun. Jadi dari awal puasa sampai selesai nanti apakah bisa tamat atau enggak. Jadi selama puasa aku main 3 tahun nanti ya di Harvest Moon speedrun. Coral Island sekarang berapa ya, 280 kalau nggak salah. Itu sebelum kayak katanya mau naik sampai 500 katanya, karena mau update bisa main online, katanya bisa main bareng. Halo Kak Ji. Bisa co-op ya, katanya mau update bisa co-op. Jadi mau naik harganya 500. Cuman belum tahu sih ya. Jadi kalau mau beli mending beli sekarang sih sebelum naik. Ih, Hana kencang juga ini Hana. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin ya. Kita ngalah. Karena kalau nggak ngalah ngebug ini. Lah. Oh, nggak ngebug ya, nggak ngebug. Tapi kalau udah beli sekarang nanti bisa co-op. Oh, bisa. Kalau itu bisa. Sebenarnya lebih bagus lagi belinya itu pas early access. Dulu itu pas early access itu harganya 100-an dulu. Pas early access itu 100-an, terus update besar itu udah mulai banyak, itu harganya jadi 200, jadi 300. Terus katanya sekarang harganya mau naik lagi jadi 500. Ngebug ya, kenapa dikalahin ngebug. Jadi kalau aku menang nanti gamenya crash, terus berhenti gamenya. Itu jadi aku kalahin itu ya. Soalnya aku udah 2 tahun kayak gitu. Ini kan aku tahun ketiga. Jadi di tahun pertama sama tahun kedua kayak gitu. Makanya aku kalahin. Gamenya ada ngebug ini gamenya. Bang, kapan Coral bisa map? Nah, itu aku nggak tahu Bang Arnold. Backroom lagi dong. Waduh, ini fans-fans jumpscare ini wah. Nungguin backroom ini Bang Arnold. Kalau yang cowok enggak ya, kalau yang cowok enggak, cuman yang cewek aja yang ngebug itu. Padahal nanti main Story of Season Bang. Maksudnya gimana? Harvest Moon Story of Season ya. Yang ngirim surat tuh siapa? Yang ngirim surat Sikai ya, Sikai. Ini Kai, ada Grey, semua ngirim surat sih ya, Dokter, Cliff, Rick, Kopuri, Mary, Ellie, Ann, Karen, semua ngirim surat sih ya. Tinggal Karen? Oh, yang lain habis ya. Cuma 10 ternyata. Kok kudanya nggak disikat Bang? Nggak usah disikat. Jadi fungsi nyikat kuda itu kan buat naikin hati kuda. Sementara hati kudaku di sini udah full, jadi udah nggak perlu disikat lagi kudanya. Udah tahun keberapa ini? Tahun ketiga ya, tahun ketiga ini Ical.
ternyata ini lebih kangen nyangguin Bang Arnold ya. Kangennya kangen nyangguin Bang Arnold ini. Bukan kangen main. Bang ente kalau main Harvest Moon cepet banget. Karena aku mau tamatin tahun ketiga ini Bang Arnold. Makanya aku cepet-cepet ini. Biar besok aku main Coral Island. Udah nikah belum? Udah nikah ya. Cuman di sini nggak nikah. Yang nikah itu di Seven lain. Jadi kalau cek fitiku itu udah nikah sama Cliff, udah nikah sama Rick, udah nikah sama Dokter, udah nikah sama Gray. Cuman yang aku mainin ini dia nggak nikah. Yang aku mainin ini versi yang aku tolak-tolak semua. Yo ngamuk toh diganggu viewer wae. Boleh lah berarti main, coba cari backroom yang gratis berarti ya. Cari backroom yang gratis nanti. Biar bisa mabar backroom lagi. Aku nyari yang di share Bang Hobi itu nggak ada. Itu mana ya, adanya DLC-DLC aja itu Bang Arnold. Dan kemarin itu Bang Hobi nge-share backroom cuman versi yang lain. Nah itu aku nggak tahu. Aku search di Steam munculnya DLC-DLC aja itu. Dan cara bangun pabrik mayones gimana? Cara buat alat mayones itu, pertama kandang ayamnya harus udah di upgrade ya. Pertama kandang ayamnya udah di upgrade. Terus nambang orikalkum di nanti aku tunjukin deh ya. Nanti aku tunjukin ini ya. Bentar aku ke kurcaci dulu ini. Udah nikah ke penghuni yang lain, udah kenikahan ke penghuni. Oh, belum karena ini belum ada yang nikah di sini ya. Di sini belum ada yang nikah, mungkin nanti di tahun keempat pada nikah sih. Cuman aku nggak lanjut ke tahun keempat. Setia pacul online aja. Jadi ini ya Kak Inilia, apa masih ada Kak Inilia? Jadi pertama itu upgrade dulu kandang ayam. Terus pergi ke gua Wintermine. Cari yang namanya, ini apa namanya? Oh, Adamantite ya. Namanya Adamantite. Jadi cari Adamantite ini di gua Wintermine. Terus pergi ke Saibara.
berpisah ke Saibara. Ini tutup sih ya dia, hari Kamis tutup. Jadi pergi ke Saibara, nanti ada pilihannya di situ, mayonnaise maker gitu tulisannya. Harganya 20.000 rupiah ya, 20.000 doang. Jadi harus pakai ini ya. Pakai ini, ada mantip ya. Pakai ada mantip, nah ini. You can get this at the mine. You need this metal ore to make your mayonnaise maker. Pabrik wool sama cheese itu sama. Jadi urutannya itu harus buat dulu mayonnaise. Nanti kalau mesin mayonnaise-nya udah jadi, baru mesin keju harganya sama, 20.000 juga. Nanti kalau mesin kejunya udah jadi, baru pabrik wool ya, baru mesin wool yang terakhir, itu harus berurutan. Syaratnya harus upgrade kandang sapi juga sih kalau itu ya. Lengkap ya kuncinya, kapan lagi selesainya ya? 3 hari lagi, masih lama ya. Cara dapat duit buat beli mesinnya gimana bang? Lumayan 20.000 per mesin. Cara dapatnya ya berkebun ya, itu nanam nanas. Jadi musim summer itu nanam nanas banyak-banyaknya, terus musim fall itu nanam ubi ungu, nanam ubi ungu sebanyak-banyaknya, udah pasti dapat kok ya, pasti dapat. Itu bisa pakai cheat, bisa, cuman aku nggak pakai sih ya, nggak tahu juga aku caranya gimana pakai cheatnya. Karena aku nggak pernah pakai cheat, jadi aku nggak tahu gimana caranya. Makasih udah follow Intermosok. Terima Sapinya berapa hari biar dapat susu bang? Sapinya itu berapa ya, 9 hari kalau nggak salah, 14 hari. Jadi dari kita beli sampai sapinya bisa ngasilin susu itu butuh waktu 14 hari atau 2 minggu ya. Halo Kak Wantu Triya. Itu Tiara ya, Kak Triya, welcome ya. Halo, welcome ya. Makasih adminnya Kak Triya. Kalau sapinya itu dari bayi, misal kita buat sapi hamil kan ada namanya magic potion itu buat sapi hamil. Halo selamat pagi Kak, sehat selalu, lancar rezekinya, amin amin. Username, terima kasih doanya. Ada kotak pink di kamar itu apaan? Kotak pink ini buat nyimpan perhiasan ya. Ini ya. Hilang. Brosnya hilang ya, bros dari Kai. Pantas turun beauty starku kok bisa hilang. Siapa yang ngambil ya ini ya?
Jadi ini ada perhiasan dari Grey, ada parfum dari Kai. Tapi sebenarnya di sini ada brush dari Grey ya, ada brush. Kita dibuatin brush sama Grey, cuman nggak tahu hilang brushnya. Kalau udah upgrade kandang sapi otomatis mesin keju dan mayones. Oh enggak otomatis ya, enggak otomatis. Jadi mesin keju sama mayones itu harus buat. Kalau di kandang sapi itu pastinya mesin dual ya, bukan mesin mayones. Mesin mayones itu adanya di kandang ayam. Jadi kita harus buat pakai batu namanya adamantite. Nah, harganya itu 20.000 di Saibara harga pembuat kejunya ya. Bang Pan nenggo bengi mabar, mabar apa Kak Tria? Mau mabar apa? Semua emotikonnya Bang Pan wih. Banyak ya ini emot-emotnya, banyak yang mau langganan wih. Jadi promosi deh ya. Oh iya benar, udah tersedia. Jadi syaratnya biar ada mesin keju sama ini itu kita harus upgrade kandang dulu, nanti baru Saibara menyediakan mesin itu di tempatnya ya, baru kita bisa. Itu benar sih, benar kali itu ya. Horor bos itu apa ora? Oh horor ya. Lihat nanti deh ya. Aku harus install dulu berarti. Ini kotak pakan, taruh pakan ternak ke dalamnya. Sama ini sama ya, kotak pakan juga ini. Cuman biasanya itu buat sapi hamil. Jadi misal ada sapi atau domba yang hamil, kita kasih makannya di situ ya. Itu ya. Besok berarti ya, benar besok aku ganti Coral Island Kak Z. Nanti main Harvest Moon lagi pas puasa aku. Speedrun, jadi selama puasa aku main 3 tahun nanti ya. Apakah bisa atau enggak ya. Jadi selama sebulan main Harvest Moon sampai tamat. Hasil tambang buat mesinnya cuma satu. Iya, hasil tambang yang kita butuh buat mesin itu cuma satu. Kenapa harus kasih makan di situ bang? Kalau sebenarnya nggak masalah mau dikasih makan di tempat biasa atau nggak masalah. Cuman dari developernya mungkin gitu ya biar gampang. Aku nggak tahu juga ya, nggak tahu juga alasannya apa. Cuman keterangannya gitu. Jadi kalau misal kita nyuruh kurcaci, nanti kurcaci nggak naruh makannya di situ nanti. Tapi kalau kita kasih makan di tempat biasa nggak masalah juga. Hasil tambangnya sama. Mesin mayones, keju sama wool pakainya ini ada mantit semua. Pakainya ini semua ya. Coral Island enggak sore. Iya, Coral Island enggak sore lagi. Sore aku enggak live jadinya sore ya. Sore enggak live. Pas puasa main SOS waktu. Kayaknya BTN aja deh ya. BTN aja yang versi cowok. Enggak harus ke filter. Waduh, komen apa tuh? Waalaikumsalam Bang Lobby, welcome Bang Lobby. Paculnya enggak harus di upgrade ya. Jadi pakai yang level awal pun bisa. Pakai yang awal pun bisa. Sapinya pernah murung bang, di keterangannya itu karena lupa kasih makan. Iya bener. Jadi itu pas awal beli kita lupa kasih makan, biasanya murung dia.
Komen nggak macem-macem kok, wih yang bener. Canda ya. Emang kadang suka gitu sih ya. Emang kadang suka gitu, tiba-tiba ke filter sendiri. Papa Rapid. Ini kalau siang live-nya di hutan, kalau malam live-nya di Menara Eiffel ini, Papa Rapid. Hari ini live di mana lagi? Nah. Bang, kalau udah punya sapi satu lebih disarankan apa ini? Lucky tour, ya lucky tour ya. Ini kenapa pada turun sapi sama dombanya hatinya? Bantu Tria, wah ikut-ikut semua ini. Bantu Tria. Gimana Kak Inilia tadi? Lebih disarankan apa tadi? Ayo meet up, waduh parkway enggak ya? Enggak ada parkway di sini. Ini sebenarnya festival Thanksgiving ya, cuman aku skip aja deh ya. Selain spring, berapa tepung untuk kurcaci biar mereka mau bantuin? Sebenarnya nggak tergantung tepung, tapi tergantung hati. Jadi kurcaci itu mau bantu kalau hatinya di atas 2. Kalau di bawah 2, dia nggak mau bantu. Jadi selama hatinya di atas 2, itu mereka tetap mau bantu. Tepung itu biar aku ngejaga hatinya tetap banyak gitu. Aku kasih tepung itu biar hatinya tetap banyak. Gitu aja sih sebenarnya ya. Tengok my bang hobi meet up-nya. Wah, badai ternyata. Waduh. Rumah kacaku hilang lagi. Salam dari Malaysia, welcome ya yang dari Malaysia. Terima kasih udah join. Ya ternyata gimana kalau badai ternaknya ya nggak dikasih makan ya. Kalau badai nggak dikasih makan, pasti berkurang sih hatinya. Unhappy semua? Enggak sih, enggak juga. Enggak juga. Keren sekali enggak gitu. Unhappy itu biasanya kalau dia enggak dikasih makan pas awal beli. Jadi pas pertama kita beli dia nggak dikasih makan, itu aneh itu. Bolanya di luar ya. Bang boleh download di PC atau di tablet HP? Di PC bisa ya. Aku mainnya dari laptop ini aku mainnya. Jadi ini aku main dari laptop, bisa cek link video ya. Atau ketik www.pandamun.my.id. Di situ bisa ada tutorialnya. Halo, welcome ya. Makasih ya Tia Pacul Online. Kalau di iOS belum bisa, di iOS belum bisa. Tapi kalau Android bisa.
Kalau mau download langsung ke brandanya Bang Pan ya, ada di bio gamenya. Terima kasih Kak Tria. Udah nambah jam sub malah ketiduran. Mas mau mabar? Mau mabar apa ini Bang Hobi? Mau mabar apa? Oh hilang ini rumah kacaku. Bang kalau lagi nggak live pas main sendiri biasanya main apa Bang? Main Mobile Legend. Main Mobile Legend ya. Escape Room. Judulnya yang mana judulnya? Judulnya Escape Room ya. Itu beli itu. Rumah kacanya hilang santai bener Bang. Rumah kaca bisa dibuat lagi ya rumah kacanya. Oh Kak Tria mau main juga Kak Tria. Wih Kak Tria mau main juga. Free wih aku boleh dikirim juga ya. Boleh dikirim kalau free aku boleh lah ya. Kalau free aku ikut kalau free. Strawberry-nya hilang bener juga sih ya. Main Mobile Legend atau main Kartik berdua sama Tiara. Ntar aku infokan, oke deh. Kalau free aku bisa lah kalau free. Nyarinya gratisan ya. Wih, ada Kak Tria nih. Seru kayaknya ini. Kalian live, wih. Lama nggak live kayaknya Kak Tria ini ya. Langsung nongol ketua sekte, waduh. Jadi ini Bang Arnold nanti kita mabar horor ya. Bang Gundul. Mbah Bang Lobi ketua sekte. Mungkin gak seberapa horor mas kayak teka-teki. Iya kayak yang kemarin ya. Berarti sama kayak backroom kemarin kan ya. Senengan sih. Kalau yang horror ada Stranger Z. Itu free juga. Udah nyobain Bang Hobi. Udah nyobain itu. Dia maunya bobok Bang bukan bantu ternak. Iya Butum Kuning emang males itu dia udah ketiduran Butum Kuning. Nanti deh ya dibahas di Discord berarti ya. Tapi yang satunya lagi itu aku nggak nemu Bang Hobi kemarin kan. Bang Hobi nyaranin dua Stranger Z sama satu lagi apa itu satu lagi itu aku nggak nemu adanya DLC itu adanya. Bang dokter udah ditolak semua ini Kak Ji.
di sini udah aku tolak semua cowok-cowoknya ya. Udah nggak ada yang ada hatinya. Gak bisa yuk tamat hari ini, nah ya. Semoga sampai spring ya hari ini ya. Aku mau sampai spring hari ini. Kita langsung buat rumah kaca lagi ya. Bang, aku nggak bosen-bosen. Siapa yang nggak bosen? Aku atau Rifki nih? Oke deh. Bang Lobi, selamat liburan ya. Selamat weekend. Kok bisa cewek bang? Ya aku main yang versi PSP. Jadi ini aku main versi PSP, namanya Respawn Boy and Girl. Di sini kita bisa milih karakter cewek atau cowok. Itu ya Hajun. Kamu nggak bosen apa main HM terus? Enggak dong ya, enggak. Cuman besok aku nggak main HM lagi sih ya. Besok aku nggak main HM lagi. Versi Inggris, iya versi Inggris. Adanya versi Inggris di sini. Nanti lanjut HM lagi bulan puasa ya, bulan puasa. Bang kok demen nonton TV? Siapa tahu ada rahasia yang belum terpecahkan dari TV ya. Siapa tahu ada rahasia yang belum terpecahkan dari TV. Makanya aku nonton TV. Kenapa nggak main lagi? Karena aku main Coral Island besok. Bang mainnya di mana? Aku mainnya di laptop ini. Worthless life. Pandamon tanpa harvest mod ya juga ya. Pandamon tanpa harvest mod ya. Waduh. Loh kok bolanya keluar? Karena ini, karena terjadi badai. Jadi gitu, biasanya habis badai itu bolanya selalu di luar. Katanya bisa naik kapal. Iya bisa, kalau kita nikah sama dokter nanti kita naik kapal ya. Kalau kita nikah sama dokter nanti naik kapal. Ini kenapa bertelur sendiri? Yang lain nggak bertelur? Ayamnya nggak bertelur karena kemarin badai. Jadi tanggal 15 itu badai kan. Jadi kita nggak kasih makan hewan-hewannya. Kalau kita nggak kasih makan ayam, nanti ayamnya nggak bertelur. Ayam bener, yang bener dong. Jadi kalau habis terjadi badai, bulannya pasti keluar. Habis terjadi badai. Bang kemarin nggak main koral, iya nggak main aku, nggak mancuy. Aku main koralnya ganti pagi ya. Jadi mulai besok aku main koral tiap pagi. Nah, ini Bang Arnold login koral ini. Nanti sore nggak, iya nanti sore nggak main juga aku nanti sore. Festivalnya tanggal 24 ya, masih lama. Suka banget nge-spill. Mungkin masih mau live kan, Bang Arnold mau live, makanya dia login koral.
jadi karena versi cewek ini kan habis nikah kita tamat, habis nikah. Makanya kalau kita nikah sama dokter, nanti kita diajak ke kota sama dokter. Nanti ada liatin naik kapal gitu. Diliatin mau naik kapal bareng dokter. Kalau sama Kai, kita juga diajak ke kota sama Kai. Kalau nikah sama Kai, cuman nggak diliatin naik kapalnya sih ya. Apilia, terima kasih. Apia ya, Apia, terima kasih udah follow ya. Gue nggak mau main Harvest Moon versi gameboy. Kalau versi gameboy aku nggak main sih kayaknya. Aku mainnya yang versi remake-nya aja mungkin nanti, yang versi Story of Season. Tapi kalau yang gameboynya aku nggak main. Karena aku agak kurang suka sama grafiknya. Agak kurang suka sama grafiknya ya. Makanya aku nggak main. Terlalu kecil ya mungkin ya. Batasi Wasabi, terima kasih udah follow. Jadi tadi itu bolanya kalau hilang, sebenarnya nunggu badai aja, nunggu badai aja mungkin bolanya balik ke sini ya. Tapi kalau nggak balik ke sini berarti ngeblak, itu bolanya udah hilang selamanya berarti. Banyak jam 8 tuh.
ada event apa lagi nih? Eventnya ini ya tanggal 24 atau 25 ya, event Star Night Festival. Kita undang siapa ya? Undang Cliff kali ya. Apakah kalau nggak ada hatinya, Cliffnya masih mau datang ya? Karena kan ini udah nggak ada hatinya semua. Kita yang tahun kedua itu kan ngundang Grey. Ngundang Grey dapat apa namanya? Dapat Ghost. Kalau ngundang Cliff dapat apa gitu? Ngundang Rick ya. Rick aja. Kita coba semua lah ya. Masih marah nggak dia? Kayaknya marah itu cuman kalau kita ngobrol biasa aja ya, orang kita ulta aja tetap dikasih surat. Caci bukannya lebih suka roti bang daripada tepung? Sebenarnya tepung sih sebenarnya. Tepung ya. Sebenarnya sama, roti ataupun tepung itu sama. Cuman harganya kan lebih murah tepung. Roti itu 100, tepung itu 50, jadi kita kasihnya tepung. Karena itu sama, mereka sama-sama suka itu. Ini ya bisa kita lihat dari dialognya Karen. Nah, kita tunggu Karen masuk rumah dulu. Terus juga dikasih tahu itu siapa gitu kan? Buruk. Kucaci bisa dikampak? Nggak bisa ya. Ini Karen kemana? Oh, nggak ada. Tunggu siang berarti. Budum ya. Kita cepetin lagi jam 11 deh. Jam 21 deh. Oke, buat otomatis. Nah, ini Karen ya. Kamu ingin beli apa hari ini, Alvira? Tepung adalah kesukaan Harvest Pride. Kamu tahu, mereka selalu membelinya saat mampir. Nah, jadi tepung ya, jawabannya tepung. Keren lagi mabuk. 24 ya, berarti tanggal 23 aku... Kenapa jadi Indo bang? Translate-nya ini masih campur-campur. Jadi ini campur, ada Indo, ada Inggris. Campur-campur ya. Yang full Indo belum ada. Pakai emulator apa? Iya, pakai emulator bisa dicepetin. Makanya aku bisa cepetin gini. Loh, anjingnya pindah ke sini. Bolanya hilang juga bolanya. Namanya itu ya PPSSPP udah disebut itu. Bang suka main person? Ah, aku nggak main nggak sih. Iya bingung. Lah bolanya keluar lagi perasaan. Wow, rumah kacanya jadi ya. Gara-gara rumah kacanya jadi bolanya keluar lagi.
gameku kebanyakan ini sih berkebun, kebanyakan oh, hari ini rencana keluar apa main seharian aku belum tahu sih ya, mungkin di kos aja sih. Ini hatinya sampai habis loh ini ya. Kok bisa sih? Ya disikat kali bang. Ya nggak perlu disikat. Sambing, kambing sama domba sama sapi itu nggak perlu disikat. Masih makannya belum full mungkin iya ya, kurcacinya nggak full masih makannya ya. Dimandorin ya, harus kita cepetin berarti. Simpan aja di lemari lah ya. Wih, ternyata Budung Kuning main, kirain tidur. Loh kok kenapa bolanya ada tiga ya, kok foto kudanya cowok. Iya ini gamenya nggak tahu, ini developernya asal copy paste aja, jadi ada itu kita memanfaatkan bug kak sih. Cuman agak susah dapetin bug-nya, agak susah sih. Jadi kita harus lempar, terus pas anjingnya ngambil kita harus ambil juga bareng, telat. Jadi harus bareng ngambilnya. Nah, gitulah. Jadi harus bareng ngambilnya. Kucingnya kasih bunga dong bang, ini musim winter, kalau dikasih bunga besok hilang. Ini ya aku kasih bunga ya, aku kasih bunga, besok hilang ini bunganya. Absen bang Panda, welcome Kak Intan. Ini aku kasih bunga ya, jadi double ya, jadi double nanti. Cuman agak susah. Jadi pas anjingnya ngambil, kita ngambil juga, harus bareng. Kan gunanya kasih bunga dapat manfaat apa nggak tahu juga aku itu, biar buat pajangan aja kayaknya ya, biar lebih cantik lah ya. Ini kita biar masuk semua kurcacinya. Orang lewat suruh ngepusin waktu. Kayunya udah dimakan rayap ya, biarin lah ya. Bang ngantuk, tidur aja nggak apa-apa kak sih. Ini aku cepetin, oh enak, ternyata bisa dicepetin ya, biar kurcacinya selesai.
good morning, morning Yan Yan. Hari Sabtu Minggu apakah ada kelas juga ini Yan Yan? Ini ya, ini bunganya ada. Terus kita tidur. Kalau di dalam kandang ya, spill resep dong. Bentar. Tiga kelas, wih. Hari ini bisa istirahat, wih. Hilang ya, bunganya hilang kalau musim winter itu. Resepku total ada 69 ya. Kalau yang versi cowok itu total 64, tapi kalau versi cewek itu bisa sampai 69. Jadi ini kayak moon dumpling, marmalade, pudding, steam veggies, cereal. Ini cuma ada di versi cewek ya. Versi cowok ini nggak ada ini. 5 resep ini nggak ada. Besok libur supermarket, jadi aku beli undangannya hari ini. Kak Ros tumben nggak nongol, mungkin masih tidur sih ya. Lah kok karakternya beda? Iya, ini aku main versi cewek ya. Jadi aku main versi PSP. Nah di versi PSP ini ada yang namanya Harvest Moon Boy Uncle. Di Harvest Moon Boy Uncle ini kita bisa milih karakternya cewek atau cowok gitu ya. Karakter cewek gimana tuh caranya? Nah, kapan main Story of Season? Nah, aku belum tahu kalau Story of Season ya. Masih lama kayaknya. Story of Season, karena aku mau main Coral Island dulu, yang lagi rame kan Coral Island sekarang, jadi aku main Coral Island dulu ya. Curang gimana? Wah kok curang? Ditinggal tidur terus ya. Kalau main kartik ditinggal tidur, ditinggal pergi. Oh, Kak Ros curang kalau main kartik. Sambil nonton live ya. Pakai dibilang lagi. Bang, pagi ini sampai jam berapa? Sampai jam 8. Sampai jam 8 ya. Keburu nggak spring? Nah itu harusnya keburu sih ya. Kalau Kak Vin udah hafal semua teka-tekinya, kabar belum selesai dah aja. Welcome ya. Kayaknya Kak Vin main terus sama anaknya kayaknya ya. Welcome Bang Ardi, makasih adminnya. Tambahan, nah kayaknya tambahan dikit lagi ya. Wih, makasih ya, makasih. Yan-Yan sama, oke Yan-Yan, makasih udah mampir Yan-Yan. Wih, makasih. Selamat istirahat, mumpung libur ya. Makasih kopinya Yan-Yan.
aku tunggu Cliff ya, tunggu Cliff. Nah, Cliff udah datang. Halo Bang Hardi. Coba kita undang Cliff ya. Oh, Cliff tetap datang ya. Cliff tetap datang. Udah sama Cliff aja lah ya, sama Cliff aja kita. Kelamaan nanti kalau kita undang satu-satu. Kalau Cliff tetap datang, harusnya si Kai tetap datang, si Rick tetap datang, Ricknya ya. Langsung tidur aja deh. Tali ulur Alfiranya ya, udah kita tolak, kita deketin lagi ya, kita undang lagi ke rumah. Padahal udah kita tolak. Cara dapetin undangannya, beli di supermarket. Beli di supermarket ya. Sampai tamat kan? Iya, sampai tamat ini. Belinya cuma, iya, belinya cuma bisa di tanggal 23. Sebenarnya belinya cuma nanti tanggal 23 ya. Cuman 23 itu supermarketnya tutup. Ini kan festivalnya kan tanggal 24. Kita ngundangnya itu satu hari sebelum festival. Jadi kita baru bisa beli tanggal 23. Cuman tanggal 23 ini kan hari Selasa. Hari Selasa supermarket tutup. Jadi dia dimajukin lagi, dijualnya tanggal 22 itu ya. Jadi kita baru bisa beli tanggal 22. Beli undangan, beli undangan. Dan kita cuma bisa beli satu. Ini nikahnya mau, oh ini nggak nikah Kak Retno. Ini nggak nikah karena semua udah aku tolak. Ntar aku save state dulu. Ini ya beli undangan ini. Invitational, invite your favorite boy to the Star Night Festival. Jadi beli ini ya, beli di supermarket belinya. Belinya itu di sebelah sini. Jadi belinya itu nggak ada di sini. Tapi kita ngomong langsung sama si Jeff. Kita ngomong langsung si Jeff, nanti Jeff dia nawarin undangan. Itulah ya. Jadi belinya di situ belinya. Kalau nggak nikah berarti nggak, iya bener. Makanya aku mau ngeliat ini. Karena kan di sini semua cowoknya udah aku tolak semua. Invitation, Bang, invitational. Itulah itu ya. Invitation lah. Kak masak rendang lah, nggak bisa. Di sini mereka vegetarian ya, masak dagingnya cuma daging ikan. Jadi nggak ada rendang di sini. Yang mau download udah ada tutorialnya ya, bisa cek link di bio atau cek VT-VT-ku udah ada di situ. Orang mana aku? Orang Kendal, Jawa Tengah. Cuman lagi kerja di Jakarta ya. Nasi lemak adanya. Boleh tuh Kak, nasi lemak. Nah, nasi lemak. Jakarta kerja apa Bang? Kerja kantoran lah ya.
Nah tuh nasi lemak, makasih Budung Kuning nasi lemaknya. Dezel Dezel, terima kasih dahulu. Minumnya sekalian lah, iya seret nih, seret. Harusnya aku save sih, lupa. Kopi, es teh, es jeruk, bebas ya. Yang penting gratis. Ini ya festivalnya, kita masakin apa ya? Nantilah masaknya, nanti masak-masaknya. Jadi nanti si Cliff ya, nanti Cliff datang nanti malam. Makasih ya, makasih. Nah, es teh, makasih es tehnya ya. Bang, Give Life bisa diapain? Give Life bisa dijadiin duit. Sorry ya, kaget ya kalian, kaget ya. Kirain dapat beneran teh sama kopinya, enggak ya. Waduh, satu kakoin jadi berapa rupiah bang? Jadi berapa rupiah ya? Jadi aku buka-buka aja lah ya. 100 itu setengah dolar, 200 itu 1 dolar. Kalau 1K itu berarti 5 dolar gitu ya. Nah tinggal dihitung dolar itu berapa rupiah. Jadi 50% itu buat TikTok. Ini game apa ini, Harvest Moon? Angka harus cuman versi cewek ya. Dia 50% buat TikTok, 50% buat streamer ya. Kalau Saweria itu dipotongnya cuma 5%, tapi kalau TikTok ini gift TikTok dipotongnya sampai 50%. Aku cepetin deh ya. Kalau di download menuhin memori di laptop enggak sih, ini ukurannya enggak ada 1 giga, cuman 200an MB ukurannya, jadi enggak penuh, enggak bakal temu penuh ya. Ukurannya cuman 200an MB ini. Mas ini mau ngejar dia, mau ngejar sampai Anger, aku gak tipuin. Kita masakin telur rebus aja lah ya. Ya, kalau kita kita apa namanya top up itu kan sekitar berapa ya, kalau kita top up itu kan 1 dolar 15.000 dapat 100 koin. Cuman 100 koin kalau kita give ke streamer dapatnya cuman setengahnya, jadi setengah dolar. Kita tunggu si Cliff ya.
kita sambut si Cliff di depan pintu. Karena dia datangnya malam sih ya. Kita cepetin. Karena udah jam 8 lebih. Nah, datang Cliffnya. Sekarang mal, oh iya kah udah 40-60 ya? Baru tahu itu aku. Bang, kalau ketiduran gimana? Ketiduran gimana? Gak apa-apa, Kak Z, kalau ketiduran 200 koin itu 36.000. Nah, lu cuman gitu aja. Si Cliff-nya nggak kenapa-napa sih kalau ketiduran ya. Habis ditolak diajak makan telur sama susu. Agil. Kalau aku main, mau main ini juga buat nge-live, tapi aku lupa download apa, APK apa. Oh iya, ini pakai cheat. Aku nggak pakai cheat ya. Kalau mau download bisa cek link di bio ya, Kak Wina. Bisa cek link di bio, udah ada tutorialnya. Iya, aku beneran mulai live dari nol ini ya. Hari ini hari apa ya? Ini hari Minggu ya. Buat kegabutan kudu main ini game favorit dari kecil nih. Bisa dicek link di bio ya, udah ada tutorialnya di situ. Ini tahun ketiga ya, ini tahun ketiga. Selama stream balance nggak pernah kan ketuker poin sendiri bang, nggak pernah. Kalau ketukar koin sendiri nanti jadi makin kecil ya. Sampai pingsan-pingsan waktu. Oh gitu, penjaga pemancingan ini streamer juga ya. Lupa aku nyuruh kurcaci ya. Bang, kalau like, comment sama viewers bisa? Oh nggak bisa sih, itu cuma dari gift aja sih ya. Cuma dari gift aja. Adoloid, waduh, nyari-nyari bapaknya ini Anya ya. Anya nyari bapaknya. Wah, diserang Spy Family kah ini aku? Open endorse dong lah. Karena kebanyakan emang gitu sih, beberapa streamer juga gitu, mereka buka apa, affiliate sih ya. Affiliate sama, entah sama stick, sama headset, atau sama apa gitu. Mereka rata-rata gitu buat tambahan penghasilan. Munsan, terima kasih udah follow. Kenapa Kak Titui? Mas Pan affiliate sama para Budum ya. Sama para Budum ya. Main view aja gimana? Main view? Gimana maksudnya main view? Thank you.
endorse tepung. sama Putung endorse-nya tepung ya. Kak main dari jam berapa? Aku main dari jam 5 ya. Aku main dari jam 5 sebenarnya sampai jam 8, cuman karena ini aku mau nyelesain ini. Jadi kayaknya sampai enggak tahu lah jam berapa ini ya. Mau aku selesaiin sampai tahun baru ini hari ini. Maaf Kak, terima kasih udah follow. Kayaknya habis ini aku tidur-tidur aja sampai tahun baru ya. Endorse sambal. Waduh. Ini udah tahun baru belum? Bentar lagi tahun baru ini Anya. 4 hari lagi ya tahun baru ini, 4 hari lagi. Ya belum buka. Bosnya aja nggak suka makan cabai. Bener ya, aku nggak suka pedes. Iya, udah 2024 Anya. Sebenarnya aku nggak perlu jawab, nggak apa-apa ya, karena Anya kan bisa membaca pikiran Anya. Lebih suka game Harvest Moon PS1 ketimbang kedua tiganya. Karena mungkin lebih apa, nostalgia ya kalau PS1 itu bisa membaca hati dia juga we. Mau buat produk baru insya Allah we. Ini bisnisnya apa Putung Kuning ini? Sambal cumi. Udah lah ya, aku tidur-tidur sampai tahun baru ya. Karena aku udah nyuruh Kurcaci, jadi harusnya dikasih makan sama Kurcaci sih. Sambal cumi khas Budung ya. Khas Budung Kuning. Mungkin laku sih itu kalau dijual beneran ya. Cap 7 Kurcaci gitu ya. Sambal cumi cap 7 Kurcaci. Tadi dikasih foto Budung-Budung di situ. Jadi lapar. Nah, ayamnya nggak pernah dikasih makan kah ini? Pakannya nol, pantes habis pakan ayamku. Pagi Kak Bia. Halo, welcome ya. Welcome Kak Nuni, terima kasih adminnya. Belum buka ya, selamat pagi Kak Nuni. Emang udah ada planning bang, nanti sore insya Allah mau nyari beli sama buat resepnya. Halo momotnya Bang Hero. Kali ya momotnya Bang Hero sih ya. Ini Putung Kuning mau buka usaha sambel, siapa yang mau pre-order ini ya. Pre-order sambel apa tadi? Sambel cumi, cap
tujuh kurcaci katanya. Ini HM Girl atau ini HM Boy and Girl ya, ini HM Boy and Girl. Mainnya di laptop aku mainnya. Nanti bakal live Harvest Moon yang SOS FMT enggak, Bang? Nanti bakal live juga, cuman aku belum tahu kapan ya. Belum tahu kapan. Resepnya belum dapat, baru mau coba nanti sore. Salah siapa nunggu 1k follower lama. Akhirnya buat bisnis sendiri ya. Ben masih live Bang, ini aku mau nyelesain sampai tahun baru sih ya. Aku mau nyelesain sampai tahun baru. Ayamnya masih gerak, jadi kayaknya masih sehat sih ini. Kalau sakit itu mereka nggak mau gerak kalau sakit. Sekalian, oh enggak, kalau jam 9 enggak ya. Nanti tak cobain kalau udah nemu resepnya. Tiduran sampai tengah malam di sini ya. Nih, kita dapat juga kah? Udung kuning dapat juga ya kalau udah dapat resepnya. Kalau bisa ada levelnya, jadi level 1, level 2, level 3, atau level 0 gitu. Biar yang nggak suka pedes atau yang suka pedes, mau mereka. Aku bisa selesaiin satu musim dalam 3 jam ya. Satu musim dalam 3 jam. Gampan level minus 1 nanti dia, iya. Kalau bisa yang manis ya. Sambal tapi manis. Nantilah gampang kalau itu. Tahun baru ya. Mana ini mataharinya? Mulai kelihatan ya, mulai kelihatan. Wih. Event apa ini, Bang? Ini event tahun baru ya, event tahun baru. Terus kita keluar, nggak ada apa-apa. Jadi emang nggak tamat ya. Jadi emang nggak tamat. Emang nggak tamat ternyata. Ini tahun keempat ya. Kirain tahun keempat bakal tamat, tapi ternyata kalau kita nggak nikah, jadi kalau kita nggak nikah nggak bakal tamat ya intinya. Tamatnya emang nikah berarti ya. Jadi terima kasih banyak yang udah join ya. Sampai sini dulu live hari ini. Kudu menjomblo sampai akhir hayatnya. Iya, kayaknya gitu ini ya Kak Titui. Jadi sampai sini dulu live Harvest Moon kita ya.
besok aku lanjutnya main main apa ya? Main Coral Island besok ya. Nakano Miku. Di ini ada Miku kembar 5 ini ya. Welcome. Terima kasih banyak yang udah join dari jam 5 pagi. Terima kasih yang udah give, yang udah bantu tap-tap. Semoga lancar terus rezekinya dan diberi kesehatan untuk kita semua. Bye-bye semuanya, selamat liburan, happy weekend, selamat beraktivitas.